Ada nganu enggak kresek enggak? Kresek. Kresek. Tadi itu teh beureum. Oh, darah meureum. Main putra. Di subasa. Apa nak ning? Sansino itu ke warung jok. Ini susu apa? Halo, Andi. Mas utawi room. Nek ana sing ngarep posan kuwi daerah kene ya. Nah, sama dengan ngarep posan iki ke daerah kene ini dan. Personil kok wong mak. Enggak, anu perawatnya itu, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yen koyo iki. Wis bapak wae. Perkenalkan, nama saya Dwi Kurnianto. Saya selaku tim medis dari Rumah Sakit Islam Ahmadiyah Kendal yang ikut terjun dalam penanganan korban gempa di Cianjur yang tepat bertepatan pada posko di Barokaso yang di Desa Sukamulya. Nah, pada saat kita persiapan untuk rapat koordinasi pada saat malam itu, tiba-tiba ada anggota keluarga itu menuju ke posyandu meminta bantuan karena selaku keluarganya itu mengalami mual-mual. Pada saat masuk ke dalam rumah, pasien belum duduk, tiba-tiba pasien mengalami mual, kemudian habis itu langsung muntah darah. Pasien itu muntah darah disertai dengan beberapa stosel darah. Pada saat itu juga yang saya lakukan adalah mengambil peralatan medis saya cepat mungkin. Saya lakukan langsung untuk pemasangan infus. Kita tata laksana lagi untuk kebutuhan oksigennya, kita pasang O2 dengan kecepatan 4-5 liter per menit. Setelah semua penata laksanaan shock sudah masuk, kemudian kita masukkan obat-obat juga sesuai advice dari dokter. Kemudian kita langsung menelpon ke bagian posyandu untuk mengkonfirmasi bahwa pasien akan kita rujuk ke rumah sakit terdekat atau ke tempat pelayanan kesehatan terdekat. Ambulan, Pak. Pak. Di semua ya? Ya, siap. Mana buka? Buka mana? Tangannya sampai buka, Kek. Kecil, Kek. Ya. Berapa posan orang ini carry? Pakai di, woi, juga, sangat.
Ambulannya maju sih lah pak. Pak, coba ini deh pak, gunamu pak. Oke. Terus pak, jauh kiri. Terus. Tahan terus. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita melakukan evakuasi pengungsi dari RW 4 RT 3 Dusun Baru Kaso disinyalir muntah darah dan penyakit lainnya. Alhamdulillah di sini standby ambulans dari Rumah Sakit Kendal, Rumah Sakit Islam Kendal. Alhamdulillah sekarang sudah bisa tertangani dan dirujuk ke Rumah Sakit Sayang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya selaku perwakilan dari tim medis di Posyan Baru Kaso Desa Sukamulya mengharapkan bahwa masyarakat Cianjur ini selalu dapat menjaga kondisi, menjaga kesehatan, dan optimis akan bahwa Cianjur ini akan bangkit pasca gempa ini, dan optimislah bahwa kita semua itu pasti dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih, tetap semangat.